Assalamualaikum everyone, peace be upon you. My name is Afiq Azman and you're watching Afiq Azman Design Lab. Seperti mana yang kita tahu, dunia dan juga negara kita telah dilanda wabak COVID-19. Jadi, sementara kita di quarantine di rumah, saya ada masa lapang sikit untuk membantu frontliners kita dengan print satu face shield yang boleh kita print atau hasilkan menggunakan 3D printer. Dekat mana untuk mendapatkan file dan bagaimana untuk menghasilkan face shield DIY ni? Jom kita tengok. Alright, so ini Humanities Heroes punya official website. Kat sini dia orang ada kongsikan gambar dan juga detail-detail lain untuk kepada sesiapa yang nak membantu atau nak lebih tahu lagi apa diorang punya mission and vision. And kat sini juga diorang ada state kan, semua face shield yang telah siap dihasilkan diorang akan distribute dekat hospital dengan klinik-klinik yang memerlukan. Kat sini juga diorang ada sertakan nama rujukan dan juga nombor akaun kalau korang nak buat sumbangan, donation atau apa-apa jenis bantuan. So boleh refer dekat sini lah. So tadi saya tak dapat cari dekat mana link untuk download STL file. Jadi saya baru teringat yang saya ada subscribe Brother Berani Buat ni. And kepada korang yang suka buat barang-barang DIY, bolehlah subscribe Brother ni. So dekat sini dia ada share link untuk korang download STL file tu. So kalau korang klik link ni, dia akan bawa korang terus ke Google Drive. So dekat sini ada 3 separate file, and di mana satu ni is the original design and lagi 2 tu is the one yang brother Penny buat, dah buat sedikit modifikasi. So korang just download download the STL file tu, and bila korang klik, so dia akan terus bawa ke slicer lah. So untuk projek ni saya menggunakan Ultimaker Cura punya slicer dan saya berjaya untuk cuba susun dapat memuatkan dua pieces of the mainframe untuk face shield kita punya projek ni. And after korang dah susun rapat, so dekat sini dapat menyebabkan masa sikit lah daripada korang nak kena print satu-satu. So after korang dah buat final adjustment setting, print setting semua, korang boleh tekan slice dan slice ni akan calculatekan korang berapa tempoh printing dan juga berapa amount of filament yang akan digunakan. So kat sini dalam masa 4 jam, tapi kalau korang adjust elok-elok boleh dapat lagi kurang lah masa. So sini dia akan tunjuk layers by layers macam mana mesin korang akan print. So selepas korang dah berpuas hati dengan semua settings, korang boleh save ke pen drive dan eject. Face shield ni terbahagi kepada 3 part saja. First kali dia punya main frame, A4 plastic paper yang akan act sebagai face shield, and last kali getah. Satu lagi tools yang korang perlukan is paper puncher. So trick nak tebuk paper ni is korang lipat di half, bucu ke bucu, dan korang kepit sini sikit supaya dia tak lari. And the second step is untuk lipat lagi half supaya bucu yang tadi korang lipat kat sini
bertemu dengan pucu yang ini. So from there, from make sure semua tak lari, and you guys kepik yang kat sini. Then after that, bila korang dah buka, korang akan dapat satu line, center line kat sini, di mana bila korang pakai paper puncher ni, korang boleh gunakan line, center line ni untuk guide korang masa nak tebuk. So kat sini ada center line, so korang just masukkan and make sure center line tu kena dekat point sini, then you guys just ketik. So cara nak pasang dia senang. First kali korang just slot in dekat sini and masukkan. So begitu juga dengan lubang yang lain, just masukkan lock. So last kali slot in dalam ni. So actually function knob ni, ada knob kecil ni dekat semua knob ni, ada knob kecil lagi atas ni. Function dia untuk make sure face shield ni place, so dia tak keluar. So you place inside, takkan terkeluar. And last kali korang just ambil getah, masukkan, done, settle. So design facial ni is antara yang paling simple sekali yang ada dekat internet. So design ni bukan saya yang design, daripada Humanity Heroes, di mana yang tadi saya kongsikan dekat anda, dekat mana korang dapatkan link and dekat mana korang boleh tengok diorang punya main official website. And kalau korang nak donate ke apa-apa ke untuk bantu diorang untuk meneruskan diorang punya projek ni, untuk membantu kita punya frontliners, kat situ juga diorang ada sediakan account bank untuk korang transfer duit untuk korang buat donation. So dekat sini saya ada print lebih sikit, saya harap dapat membantu sikit lah kita punya frontliner-frontliner yang dekat luar tu tengah menggadai nyawa untuk memastikan kita semua selamat dan juga hidup dengan aman damai. Itu saja daripada saya untuk episod hari ini. Stay home, stay safe and stay clean. Assalamualaikum. Ciao.